Testing karbaturmio sul nomor 2071 buat Uki di Kebon Jeruk Jakarta Barat. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, suka cita, rezekinya lancar. Amin. Oke, langsung saja. Tentu saja tokcer ya. Tanpa bantuan pelintiran gas, mesin sudah bisa hidup. Tandanya mesin sehat, kompresinya padat, klepnya rapat, ring pistonnya juga rapat. Jadi dicek ini ya, kalau sudah belasan tahun pemakaian, apalagi pernah telat ganti oli. Kompresinya kalau rendah, di starter nggak bisa tokcer, nanti nyalakan karburatornya. Atau filter udaranya buntu, mampet kontoran, itu wajib disterilkan ya, supaya nggak nuduh karburatornya yang jelek. Padahal ini buktinya, tes langsung nyala ya. Diperhatikan tuas gasnya ini, karena saya main tarikan kabel gas dari sini nih. Galak ya, langsung naik. Nah, seperti biasa, gasnya cepat naik cepat turun. Langsung senyap ya, langsung turun. Kalau cepat naiknya, lama turunnya ngegantung, gasnya kabur, nggak turun-turun, itu tandanya karburator error. Waktunya beli karburator saya. Gas kecilnya sekarang. Enak dimainkan gasnya ya. Stasionernya langsam teratur. Karena ini karburator Mio, jadi plug and play ya. Pasang di Mio, plug and play. Nggak usah di setel-setel ininya, karena ini sudah saya setel ya. Coba saya kasih tanda dulu. Nah, seret. Nanti kabel gasnya saya tandai juga, apa, tuas gasnya nanti. Oke, saya matikan dulu ya. Enak, kalem, langsam. Oke. Tidak lupa. Selamat menikmati. Terima kasih dan selamat menikmati.